بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Ayo sini, rekam saja. Makan. Makan tulangmu. Kenapa terjadi seperti ini? Tuhan, apakah yang menyebabkan hati manusia menjadi sekeras batu? Tega membunuh saudaranya sendiri hanya agar membuat raja tertawa dan menjadi hiburannya. Sesungguhnya Allah adalah kebenaran. Bahkan kau pun merasa sedih terhadap apa yang telah terjadi. Aku juga merasa sedih. Aku heran kenapa binatang punya hati nurani dibandingkan para manusia itu. Aku tidak menyangka. Kenapa kau bersedih, saudaraku? Dan kenapa kau juga meninggalkan pesta seperti diriku? Aku bersedih karena kezaliman yang terjadi. Tuhan apa yang mereka sembah dengan membuat persembahan dengan nyawa manusia sungguh tidak adil. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap hambanya itu. Bukan begitu, saudaraku? Allah Maha Besar. Mereka tidak ingat pada Allah sama sekali. Allah? Siapakah Allah itu? Allah yang menciptakan segala sesuatunya, saudaraku. Dia tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Demi Allah, aku mendengarnya setiap malam dan juga siang hari. La ilaha illallah. Demi Allah, aku mendengar suara di sekelilingku. La ilaha illallah. Demi Allah, aku juga mendengar hatiku selalu menyebutnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betapa indahnya kalimat itu. Kami pikir cuma kami yang mendengarnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapakah nama kalian semua, saudara-saudaraku? Bagaimana kalau besok kita bertujuh berkumpul lagi di tempat yang aman? Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم.
Kenapa aku merasa kurang hari ini? Di mana saudaramu, wahai ratu? Tolong tunjukkan padaku. Aku dengar dia sedang sakit, Paduka. Kemarin, baru saja aku melihatnya pergi keluar dari anak pesta yang dia laksanakan. Benarkah begitu? Tapi kenapa tidak ada yang bilang padaku? Tuanku kan tahu bahwa saudaraku itu tidak menyukai keramaian dan kekerasan yang dilakukan seperti itu. Dan kenapa? Aku dengar dia tidak menyukai pesta seperti itu. Apa? Bawa dia sekarang juga ke hadapanku. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh hati nuranimu? Bagaimana kau menyebutnya? Pencipta langit dan bumi. Dan kau? Maha menghidupkan dan maha mematikan. Kalau kau? Pemilik kemegahan dan kemuliaan. Kalau kau? Cahaya langit dan bumi. Kalau kau? Dialah yang maha besar, maha bijaksana. Lalu, bagaimana dengan pendapatmu sendiri? Sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar. Tuanku, Raja memanggilmu. Mohon Tuan segera datang. Pergilah dulu. Aku akan segera menyusul. Padaku, tuanku. Saudaraku tidak bersalah. Dia itu pembangkang. Tidak beriman pada apa yang kita percayai. Tidak beragama yang sama dengan kita. Dan tidak menasihatiku. Aku rasa jika aku tidak menghukumnya, aku akan dianggap lemah olehnya. Dan kekuasaanku akan berkurang. Hamba pelayan yang setia dan taat. Carilah kemanapun mereka pergi. Di balik langit, di tengah laut, atau sampai ke rahim ibu mereka sendiri. Carilah. Cepatlah angkat batu itu dan bawa kemari, sehingga semua orang tahu nama-nama 7 orang pembangkang. Siapapun yang melihat mereka dan tidak memberitahu kami, dia akan mendapat siksaan yang sangat berat. Tidak ada orang yang mampu menghadapinya. Tentara raja mencari kita di setiap tempat. Janganlah takut, saudaraku. Kita tidak melarikan diri dari agama Allah. Aku dengar nama kita ditulis di sebuah batu besar. Yang memberitahu keberadaan kita akan diberi hadiah besar. Dan siapapun yang melihat kita, mereka akan dibunuh. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada tempat berlindung selain perlindungan-Mu. Tidak ada penolong selain diri-Mu. Allahumma, Kau adalah pemilik jiwa kami, Tuhan kami dan Tuhan semesta alam. Tolonglah kami, wahai Tuhanku. Tolonglah kami. Allahumma, Kau adalah pemilik jiwa kami, Tuhan kami dan Tuhan semesta alam. Kami hanya meminta pertolongan padamu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Allahumma, tolonglah kami dari orang-orang yang sesat. Mereka kaum yang menyembah selain Allah. Jika kita tidak datang kepada mereka dengan kekuatan yang nyata, mereka akan terus mendustakan kebenaran Allah.
bagaimana anjing itu bisa mengetahui ada gua di sini? Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Ayo kita masuk ke dalamnya, saudara-saudaraku. Mungkin Allah berkehendak agar kita bersembunyi di dalamnya. Tuhanku, hanya bagimu puji syukur ku panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم. La ilaha illallah. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. Ayo, ayo saudaraku. Ayo. Dari situ. Giliran. Ayo. Ayo giliranmu. Siapa? Giliranmu. Ayo silakan. Bisa dilihat-lihat dulu. Ayo mari. Bisa ditawar, bisa ditawar. Terima kasih. Sudah sangat murah. Berapa lama kita ada di sini? 1 atau 2 hari. Tuhan kita maha tahu. Salah seorang dari kita harus ke kota dengan membawa uang ini. Ya, setuju. Untuk membeli makanan bagi kita semua yang ada di sini. Dengan diam-diam, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan kita. Kalau mereka melihat kita, mereka akan merajam kita.
atau memaksa kita mengikuti agama mereka. Kita tidak akan mengikuti agama mereka. Aku pergi ke kota sekarang. Allah bersamamu, saudaraku. Ayo, ayo, ayo lempar bolanya. Hei, ke sini. Wahai saudaraku, bisakah kalian memberikanku sedikit makanan? Karena aku sangat membutuhkannya. Kami tidak bisa memberikan apa yang kau minta sebelum kau memberitahu dari mana uang kuno itu. Uang ini akan kubelikan makanan karena saudara-saudaraku sangat membutuhkannya, teman. Tapi uang itu bukan uang dari zaman kami. Itu adalah uang yang kuno. Mana? Coba perlihatkan uang itu padaku. Ya, seorang tua yang pandai. Uang ini sangat kuno, bukan dari zamanku atau zaman sebelumku. Uang ini sudah lama tidak beredar pada zaman ini. Uang itu beredar pada zaman Raja Zulkianus. Zulkianus, masa itu telah berlalu lebih dari 3 abad. 3 abad? Lebih dari 300 tahun. La haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah. Apakah masa Zulkianus begitu lama sudah berlalu? Kami tidak akan meninggalkanmu sampai kau ceritakan semuanya pada kami. Kami mohon. Dari mana kalian berasal? Apa yang bisa aku ceritakan pada kami? Apa rahasia uang itu? Allah telah menolong kita di gua ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah. Inilah mukjizat yang mengagumkan. Allah telah menyembunyikan kalian di gua ini dan memberikan rahmat-Nya pada kalian. Kalian telah menetap di sini selama 309 tahun. Selama kalian tidur, Maha Suci Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, yang menghidupkan yang mati dan membangkitkan kita di hari kiamat nanti. Para penghuni gua itu telah wafat. Lalu kita bagaimana? Hah? Bagaimana? Iya, bagaimana ya? Apa yang akan kita lakukan terhadap tempat di mana terjadi mukjizat yang besar ini? Aku benar-benar tidak tahu. Kita jaga kerahasiaan tempat ini dan jangan sampai rusak. Kita jadikan tempat ini sebagai pengingat dan pelajaran bagi kita. Kita bangun masjid untuk mengenang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم.